Iya, gue tahu. Lain kali kalau mau makan bawang malang gua, gak usah nyuruh anak kecil. Beli langsung aja. Kenapa? Hah? Lu makan bawang malang gua tapi lu malu gitu. Malu ketemu sama gua, gak berani sama gua buat beli langsung, iya. Apaan sih lo? GR banget. Kan gua juga gak... Aduh, kamu itu kemana aja sih sayang? Kok nggak pulang-pulang, nak? Iya, Ma. Maaf, Ma. Tadi nggak lihat handphone, jadi nggak tahu siapa yang nelfon. Kenapa, Ma? Dion, Mama itu kangen sama kamu, nak. Iya, Ma. Dionnya lagi sibuk. Ma, boleh nggak kalau misalkan nanti Dion yang telepon Mama aja? Kamu itu kalau lagi sibuk, pasti dia lupa sama Mama. Mandiri sih boleh, mandiri nak. Tapi kamu jangan lupain mama dong. Jangan lupa sama keluarga. Ya sayang? Iya ma, iya. Nanti ya kalau mau ngobrol ya, Dian telepon janji. Ya, dah mama. Dion. Enak banget. Kalau kayak gini caranya, aku bisa habis 2 mangkok nih. Mana mangkok gua? Itu dia mangkok gua. Bisa ada di sini. Balikin mangkok gua. Hah, heho lu, balikin mangkok gua. Emang ini mangkok lo? Ya udah jelas itu mangkok gua. Kenapa ada di tangan lo, hah? Makan apaan tuh? Iya, gua tahu. Lain kali kalau mau makan bawang malang gua, gak usah nyuruh anak kecil. Beli langsung aja. Kenapa? Hah? Lu makan bawang malang gua tapi lu malu gitu. Malu ketemu sama gua, gak berani sama gua buat beli langsung, iya. Apaan sih lo? GR banget. Kan gua juga gak tahu kalau misalkan mereka itu belinya di mana. Apa? Gak usah pakai alasan. Gua udah tahu lo pengen makan bawang malang gua tapi malu buat beli langsung. Malu ketemu sama gua, makanya nyuruh anak kecil. Udah itu jawabannya. Udah cuma itu jawabannya. Asal lo tahu ya. Iya, gua udah tahu itu jawabannya. Mau ngomong apa? Lain kali beli langsung. Kalau malu tutupin muka lo. Gua beli bakso tapi marah ke sini. Gua tahu. Model. Yuk. Aryo? Iya. Lu berdua kenal? Temen lu, Yo. Ini temen satu kosan gue. Yon, ini lu berdua ada hubungan apaan nih? Ini pasti ada hubungan kerja nih. Kalau enggak, lu ada hubungan bisnis. Bener enggak? Hah? Jawab. Yon, gua ngasih tahu aja nih ya. Ini nih, Odel nih. Keren banget. Gua tahu enggak? Seleranya. Wah, gak usah lu tanya lagi. Bagus. Kayak orangnya. Visi bisnisnya. Cakep. Kayak gue. Nah, ini yang terakhir nih. Dia jago banget promosi. Itu emang keahliannya dia. Lu tahu gak bawaan Malang Mas Jo? Bisa rame itu gara-gara siapa? Gara-gara dia, si Odel. Jadi viral di mana-mana. Terus yang datang banyak banget. Apaan sih, Yo? Gak penting banget. Benar. Ini gue gak bohong. Nah, biar bawaan malang lu laku, mending lu banyak-banyak nanya deh sama dia. Hah? Gue? Temenan sama dia? No way, gue gak mau ya. Pokoknya gue juga mau pergi dari sini karena pemandangan di sini gak enak banget. Bye. Biasa aja buka lu. Awas. Awas apa emang gue mau nyebrang? Awas.